serangan. Bagaimana saja yang sebelumnya akan dihadapi oleh siapa kegirangan di sana. Oh, ada sang kapten 15 kali ini, aset pemimpin Barcelona kali ini. Spesialis tendangan bebas kali ini dari anak-anak ARC Solo Jalan. Menguasai bola sepenuhnya. Kemudian saya lihat di AC Milan mau ya Jopati. Asli kali ini. Ancang-ancang bola sebentar kali ini aset pemimpin. Menguasai bola tendangan bebas. Ini pertahanan dari Idola FC. Keunggulan sementara ini 1-0 untuk Idola FC. Ya Bu, udah halus deh ya lihat dikit ya. Uang saudara. Halus senagar bener tuh. Benang nak dua kali ini menguasai kembali bola anak-anak ARC Solo Jalan. Ketting bola sebentar ke sayap kiri kali ini. Ditendang saja bola belakang bola ke depan. Sudah saja ke anak muda kali ini. Masih berbahaya. Pendek saja ke tengah si kecil mengira ini berbuka dengan 12 kali ini. Masih kepada siapa ke bola diarahkan ada 15. Asep Kuming Barcelona kali ini. Menguasai bola lagi Asep Kuming. Asep Kuming masih mencari-cari saja bola kali ini. Asep Kuming ada Bian di sana Bian. Berlari kali ini. Slam tackle saja anak-anak bola ARC. Sedang sulit. Kemarin sudut kembali dilakukan oleh anak-anak AFC Solo Jalan yang ketinggalan dengan skor 7-1. Kembali memasukkan pemain muda anak-anak bola FC. Tendangan sudut. Bakal berbahaya atau tidak kita saksikan saja. Ada 5 orang, 6 orang pemain di sana. Menguasai bola satu tinggal dengan satu bola kembali berbahaya. Ada 2 di sana. Cantik sekali tadi pengamanan dari anak-anak Idola FC. Lempar saja bola ke depan, FC tendang saja bola ke depan. Gelabung tinggi datang ke bola kepada Dian lagi. Dian masih dapat menguasai bola. Tidak pernah tadi. Jangan beri serangan juga bukan oleh anak-anak dari ARC Solo Jalan. Dan sudah masih. Bagian dari Desa Jaya Batu. Hanya sedikit saja hari ini. Tendang bola ke depan, tinggi datangnya bola kepada siapa nomor punggung 18 di sana menanti. Diubuk saja oleh nomor punggung 4, bagus sekali kali ini sang libero dari AFC Solo Jalan. Tendang bola ke depan, diubuk saja si kecil mobil kali ini pemain yang baru masuk. Lumpah saja, bertahan dan berantakan. Tendang bola ke depan, tinggi datang, tendang bola ke depan. Tendang bola ke depan, tendang bola ke depan. Tendang bola ke depan, tendang bola ke depan. Kalau untuk anak-anak dari Idola FC yang unggul dengan skor sementara 1. Untuk anak-anak dari ARC Solo Jalan
kurang tenang kepada banyak anak-anak dari area izin saya jalan dan satu bola kali ini 30 menguasai bola sepenuhnya kepada 18 berbahaya. Kedalam sudut sentral kali ini berada baru Isola FC yang kesabara sudah mundur satu dan tiga langkah ke belakang lakukan sudah datar bola tadi ada coba kejarang di sana masih menguasai dari sebelumnya ini saja yang terbuat ada dan lanjut. Masih kali ini tendangan bebas yang sangat berbahaya untuk anak-anak dari bola FC 31 kali ini menguasai dari sebelumnya berbahaya sekali tendangan langsung masih lebih datang ke hampir-hampir saja tadi flexing kekisian dilakukan anak-anak di bola itu masih lebar atau melambung tinggi di atas sisa jalan yang dikawal oleh saudara tadi masih belum membahayakan dan yang jelas skor 1-0 masih sementara untuk keunggulan anak-anak dari Itola FC kembali menyerang dari lini tengah melalui siapakah jerangan di sana sebesar mungil baru bukan dia membuang saja bola tadi kembali meninggalkan pertandingan lemparan ke dalam untuk Itola FC berlari lagi saudara kali ini tentang bola berubah angkat lagi sebesar gawang tadi sambil guling-guling tadi atau si goler ini tadi tendang saja bola ke depan lambung bola ke depan ada di sana menanti menunggu di sana lagi namun Asep Kuning menguasai bola kepada Dian lagi Dian menguasai bola lagi mengeping bola ke depan tempat kali bola di sepuluh ini bukan dua dua bukan dua kali ini tendang saja bola yang berbeda di sana ada tendang lagi dan satu lagi di sana berlari dan menjaga bola dari kali ini masih akan jaga gawang tangan pelanggaran. Apakah untuk saya batu atau untuk bola ekor berbanyak masih menguasai bola sepenuhnya tendang lagi bola ke tengah ada Asep Kuning berlari atau carikan tubuh kita satu dua kepada Kuning lagi kita yang tahu ini satu orang pemain bagus sekali kali ini menguasai bola sepenuhnya dua dua itu saja orang yang masih menguasai. Lemparan ke dalam, turun lakukan ada Atop di sana. Masih nomor punggung kali ini Atop. Masih dengan kepada dia, maksudnya dia menguasai bola lagi dan hormat. Kurang tenang dari banyak anak-anak dari ARC bola jalan. Masih tergesa-gesa, tidak bisa menenangkan. Bola kali ini masih ada si kecil punya kali ini tendang satu ke depan. Ada nomor punggung 20 datang ke pemain senior kali ini menguasai bola sepenuhnya. Lemparan ke dalam. Untuk anak-anak dari bola FC dibawang-bawang oleh FC kali ini buang saja bola kembali, lemparan kembali 1-0 masih kedudukan untuk anak-anak dari Itola FC, lemparan ke dalam wasit sudah melihat jam tangan apakah pertandingan bola pertama akan segera berakhir kita saksikan saja yang jelas lemparan ke dalam untuk anak-anak dari ARC bola jalan sudah dilakukan tadi ada Isa menghoir atau mengais kaki dari anak-anak bola FC tadi sedikit saja tinggal dikatakan pelanggar oleh wasit jalan babak yang pertama kembali di bola FC sementara tendang satu bola ke depan langsung saja ke depan ada yang terjun ke tengah bola menangkan bola 12 kali ini dari ARC bola jalan namun kembali bola berbulu-bulu di tengah nomor punggung 4 untuk bola punggung kali ini direbut saja kepada Dian kali ini masih 7 masih terkelewong yang diberi bola ada yang sangat miskin kali ini tendang saja Asep Kuning di sana masih menguasai bola lagi pendek saja menenangkan bola kali ini bagus sekali dengan kaki kirinya ke tengah bagus sekali kita terutama bagus sekali di sana ada 28 menanti di kawal oleh nomor 12 jadi saja boleh ketukar apakah dibuang atau sudah kita saksikan saja berebutan namun tegak ciri namun tegak ciri
lempar yang lebih bahaya kali ini. Apakah bahaya masih terlalu jauh ada juga. Kita saksikan saja tendangan tim saja oleh pencetak gol dari bola Leicester. Lalu saja tinggi ke depan ada di sana. Asep Kuning namun dapat tahu. Tidak ada kawan di sana yang menyambut bola. Masih tendangan. Nomor punggung 3 mundur ke belakang. Masih menguasai bola lagi. Wah, jago kiper Nahu maju. Pala sunjuk pala kul. Woi, main ke lurus pet woi. Kepala merasa bola anak-anak bola itu dengannya. Permainan pemain ini pendek saja tadi dilakukan ada Asep Kuning menguasai bola. Asep Kuning mencari kawan di sana ke belakang bola ditendang 12 kali menguasai bola lagi nomor 10. Oh, melepaskan saja bola tadi ada 17 ataukah 13 di bola Asep menang saja bola pendek saja ke tengah dikuasai sepenuhnya 26 menguasai bola lagi 26 ke belakang berputar dengan Ivan lagi ada pemain muda kali ini. Lakukan terukas saja bola ke depan, namun ada siapa kaya di sana, dua datang, menguasai bola lagi. Hebat saja, dengan dasar nyata di menguasai bola kali ini, Ivan, atau kejadian kali ini tujuh. Dikuasai lagi bola, dan menguasai bola ke belakang lagi, hidup saja oleh Dian, dia terjatuh ataukah berada di bodi lagi, cantik sekali, kepada si kecil ini lagi, menendangkan saja bola kali ini, dikuasai lagi bola kali ini oleh anak-anak dari bola FC, masih, umpan terlepas tadi dilakukan, namun terjatuh, dijaga-jaga oleh pelanggar oleh wasit, lemparan ke dalam, ataukah masih bola, berbulu-bulu ini, kiri atau berbulu kanan, yang diserang dari FC Sawal Jalan. Lambungkan satu bola ke depan berbahaya. Ada seperti ini kali ini. Dia rebutan lagi-lagi mencapai bola. Cantik sekali tadi dilakukan. Tidak dinyatakan pelanggaran oleh wasit tadi rebutannya kali ini. Masih ada nomor 13 yang masih ke depan. Berebutan dengan nomor 10. Berlari ke depan lagi. Pendek sekali ini. Pemenangan lagi dari bola FC. Sangat cantik permainan tinggi takar dari anak-anak di bola FC lagi. Walaupun bertumbuh kecil berdiri bebas kali ini masih sebanyak ini minus 10 menit saja kita bersama sama mengulang ini tinggal saya anda menunggu ini bukan dia berbahaya. Mungkin ada pemain ARC yang sedikit mengalami kram atau cedera atau kelelahan tadi. Tidak lupa kami selalu mengimbau sambil menonton, sambil menonton, sambil istirahat. Silakan. Jangan lupa yang belum vaksinasi, yang belum vaksin, masih ditunggu oleh Bapak Kepala Desa di belakang, kemudian di kantor.